this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hello, hello guys, welcome to channel Aitense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip buat cica Mimin, oke? Ini Mimin doubling aja ya guys. Komiknya My Mutant Boyfriend nih guys. Capture 29. Satu orang katanya gitu. Tuan Wan, anak ini dia jadi kloningannya si Tuan Wan nih guys. Cepan munculnya anak kecil gitu loh. Jadi kayak masa kecilnya Xiao Xiaozu katanya gitu guys. Mereka terlihat milih, mungkinkah Tuan Wan telah berubah menjadi masa kecilnya katanya gitu. Hey, dia lari katanya gitu. Jangan biarkan apapun terjadi. Cepat kejar katanya gitu. Bingung dong tuan-tuannya. Mengapa katanya gitu guys. Ini adalah mutasi baru lainnya yang belum pernah muncul sebelumnya dan masih terlihat seperti aku ketika aku masih kecil. PK kan tidak bisa dibagikan, juga tidak bisa disinkronkasi, jadi gak bisa terbagi gitu, gak sama gitu, beda guys. Kena kau, jangan lari, kami tidak akan menyakitimu. Tangan Nona Suni guys. Kemampuan atletiknya sudah cukup kuat untuk memanjat tembok tinggi sejak ia masih kecil katanya. Xiao, Xiaoju, lepaskan aku katanya gitu. Kamu tidak akan pernah menyukaiku lagi dan tidak akan pernah katanya gitu guys. Ya bingung nih. Siapa maksudnya yang dimaksud gitu. Apa katamu katanya gitu. Suka? Bukankah anak ini tiruan dari Tuan Wan? Apa yang ingin dia ungkapkan? Xiaozu, aku, maafkan aku katanya gitu guys. Kata bocah kecilnya guys. Tapi aku terlalu takut memaafkan. Hah? Tuan Wan, apa yang kamu lakukan? Katanya gitu guys. Aku tidak bisa mengendalikannya, jadi aku hanya bisa melakukan ini, katanya gitu guys. Jadi dibuat pingsan itu si Xiaosu yang masih kecil gitu guys. Ayo kembali dulu katanya. Dia ada yang tidak beres dengannya katanya gitu guys. Hah?
apakah aku baru saja bingung nih, tuan yang masih kecil, melarikan diri katanya gitu, melemparkan semua bahaya pada Xiaozu, lalu melarikan diri katanya gitu guys. Tak bisa katanya gitu. Mengambil subjek percobaan jelas bukan masalah sepele dan Xiaozu mungkin akan dihukum karenanya katanya gitu. Aku harus kembali untuk menemukannya lalu membawanya pergi bersama. Dia kabur ke kobaran api nih guys. Aku pernah merasa meskipun aku lemah, pasti akan ada saatnya Hanzu bisa dilindungi katanya gitu guys. Aku selalu percaya itu. Sampai akhirnya Hanzu ternyata kaulah yang menyebabkan masalah katanya. Hanxing ayah kandung Hanzu. Guys. Tanda tanya. Ini adalah kamu sudah bangun katanya. Tadi itu mimpi ya guys. Apakah ada yang sakit? Tidak ada. Hansun, apa kamu Zhang Wansun? Kenapa kamu begitu bingung? Katanya gitu guys. Hah? Maksudnya apa ya guys? Aku tidak bingung katanya si Wansun nih guys. Hanya saja Xiaozu jelas-jelas sudah membenciku dan melupakan aku katanya gitu guys. Tapi kenapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku? Hah? Apa? Itu aku tidak mengerti apa yang ingin diungkapkan Wansun katanya. Masih gak jelas nih si Wansun maksudnya apa gitu. Apa pengen heronya aja? Apakah dia pengen ngasih tahu masalahnya gitu kan guys. Katakan padaku apa yang ingin kamu katakan katanya gitu guys. Xiaozu, kita dulu Norman katanya gitu guys. Karena sudah bangun,